Jadi di ruangan ini isinya namanya galeri keramik. Dan keramiknya tuh bagus-bagus banget. Mungkin ini keramik khas-khas kayak negara-negara tertentu nggak sih, kayak Thailand, Myanmar, Eropa, Timur Tengah. Itu ada semua guys di sini. Cobain deh. Kalau kalian pergi ke Jakarta, jangan lupa mampir di Museum Nasional. Lihat apa sejarah-sejarah lama Indonesia, peninggalan-peninggalan zaman-zaman dahulu kala itu ada banget. Ada semua di sini. Oke, kita udah di galeri keramik. Kita pindah ke galeri yang selanjutnya.
di sini tuh isinya kapal-kapal perahu. Namanya aja udah pusaka Nusantara, jadi isinya itu ya kendaraan di laut kayaknya. Isinya ada perahu panjang banget. Ini orang-orang pada ngeliatin. Jadi guys, di ruangan ini itu kayak peradaban-peradaban Islam itu juga dijelasin apa, sama kayak ya peninggalan-peninggalan zaman dahulu, ada perahu, terus kayak rumah adat gitu. Bagus banget sih, kalian harus cobain datang ke Museum Nasional ini. Ini udah ruangan yang keberapa, aku lupa, kita bakal ke ruangan yang selanjutnya. Thank you.
temanya Persatuan Indonesia, guys. Jadi ini gambar rancangan Bung Garuda berubah dari masa ke masa sampai akhirnya ini lambang negara Indonesia. Kalian bisa baca nanti di des, apa di video yang aku upload. Kita beralih ke ruangan sebelah. Let's go. Thank you.
keliling Jakarta bareng. Sebenarnya bukan Jakarta juga sih, cuma satu museum.